paketnya ternyata. Emang iya. Buka dong. Iya. Wah, bagus banget. Ibu pasti suka. Ini warna ibu banget. Keren deh. Keren banget. Aku abis ini mau izin pulang cepet ya. Soalnya aku mau ke pasar dulu. Biasa, mau quality time sama ibu. Cie, udah sadar nih sekarang. Udah lanjutin kerjanya. Ya. Dulu waktu kamu masih kecil, kalau nggak ada rendang, kamu nggak mau makan. Iya sih, Bu. Tapi aku udah lihat loh tutorialnya di YouTube. Tapi ya, ternyata nggak segampang itu ya, Bu. Ya iya. Iya, aku kira gampang. Dia nggak ngasih tahu cara motong bawangnya, Bu. Gimana sih? Oh iya? Jadi kamu belum bisa motong bawang? Iya. Gak bisa. Gimana, Bu? Gimana, gimana? The weight of your hands in mine, your eyes, the truest sign. You see straight to the depths of me. Gimana, Bu? Enak nggak? Enak. Enak banget loh. Dulu, waktu pertama kali Ibu bisa masak rendang, nggak seenak ini loh. Alhamdulillah. Ibu nggak bohong. Bu, kita minta maaf ya, Bu. Minta maaf apa? Rendang ini? Bu, kita minta maaf. Mita belum bisa nyenengin Ibu. Waktu Mita untuk Ibu berkurang, Mita kurang perhatian sama Ibu. Mita? Bu, Mita nggak pakai waktu Mita untuk macam-macam kok. Mita cuma lagi menikmati prosesnya aja, jadi wanita karir. Sayang, Ibu nggak pernah nuntut apa-apa dari kamu. Yang penting, kamu rajin sholat, jaga kesehatan, dan kamu nikmati proses karir kamu sehingga kamu menjadi wanita yang dewasa. Ibu kadang sedih. Kok kayaknya waktu cepet banget ya berlalu. Rasanya kamu baru kemarin anak ibu yang manja. Sekarang kamu sudah jadi wanita dewasa yang sangat mandiri. Ibu bangga loh padamu, Nak. Tapi kadang ibu sedih. Ibu ingin kamu berikan sedikit aja waktu kamu buat ibu. Kita lalui proses ini sama-sama ya, Nak. Ya. Kamu semakin dewasa, ibu semakin tua. Jangan sampai nanti ibu gak bisa ngapa-ngapain gimana. Ibu minta maaf, kadang ibu ganggu waktu kamu kerja. Ibu telepon, ibu SMS. Ibu rindu sama kamu, Nak. Kamu harus tahu, sayang, seberapa besar pun usia kamu, tapi kamu tetaplah gadis kecil yang manja di mata ibunya. Ya. Lahir batin.
sesuatu untuk ibu. Apa ini? Coba buka, Bu. Kamu selalu penuh kejutan. Wah, bagus banget. Bagus ya. Iya, Mita emang sengaja cariin warna yang cocok buat ibu. Ibu suka banget kan? Suka banget. Bagus ya, Nes. Iya. Aku juga suka banget.